Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat siang luar biasa. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan jangan lupa bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan. Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022 pukul 13, waktu Indonesia bagian Barat. Praja Wibawa Karawang di Kecamatan Cikampek. Episode kali ini tentang perpisahan PNS di Kecamatan Cikampek Bapak Ayum Sulaiman. Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri pensiun muda. Pada umumnya, jika adalah karyawan atau pegawai yang pensiun, maka lingkungan kerja tersebut kerap mengadakan acara perpisahan. Acara ini dimaksudkan untuk memberikan kenang-kenangan ataupun sebagai ucapan terima kasih atas pengabdian pegawai tersebut selama bekerja. Selamat atas purna tugas, Yang Bapak Ayum Sulaiman. Semoga keputusan untuk pensiun menjadi jalan terbaik untuk Bapak sekeluarga, dan saya berharap kedepannya Bapak terus berkarya dengan cara Bapak sendiri sehingga membantu banyak orang. Subscribe itu gratis saudaraku, jangan lupa ya dipijit channel Praja Wibawa Karawang sekarang juga, subscribe, like dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses selalu ya buat rekan saya Bapak Ayum. Semoga di masa pensiunnya nanti selalu diberkati, keberkahan, kemurahan rezeki, kesehatan, dan semoga dalam menjalani pensiun selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya. Salam. Selamat berkumpul kepada Bapak Ayum dengan keluarga ya, dengan purna bakti ini. Semoga Pak Ayum diberikan rezeki yang melimpah ruah dan kesehatan. Amin. Silaturahmi selalu jalan Pak Ayum walaupun Pak Ayum sekarang sudah keluar dari kita. Terima kasih untuk Bapak Ayum Sulaiman yang telah menjalani purna bakti di Kecamatan Cikampek. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya selama bekerja di Kecamatan Cikampek. Semoga selama menjalani purna bakti, Pak Ayum selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarga. Perpisahan hanya dalam hubungan kerja, namun silaturahmi tetap terjalin. Selamat jalan, Pak Ayum. Thank you.
Doa
doakan kami ketika kami masih bekerja, mudah-mudahan selalu berikan kepada kerja. Terima kasih kepada Ibu Sekda yang telah membuka acara ini. Permohonan maaf dari Kecamatan belum terima kasih dari hadir secara pribadi, maklum karena ada tugas yang lain. Dari pagi saya mendapat informasi bahwa Kecamatan pergi ke Garut dalam rangka kegiatan Porsadin, Pekan Olahraga Santri Dunia. Dan insya Allah akan diwakili apa di hari juga oleh ke-24. Jadi pada selama ini saya kenal dengan Payung ketika beliau sebagai sekretaris desa dan kebetulan tetangga saya di alhamdulillah dijadikan PNS ketika zaman Pak SBY 2007 ya. Sudah 15 tahun beliau mengabdi selama lamanya di sekretaris desa.